Halo para sahabat Asia Lovers dan Aetinglicious dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya nih para sahabat, Mimin selalu ingatkan tak pernah bosan kepada kalian semua, para sahabat semua, untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya ya para sahabat, agar para sahabat semua menjadi orang yang pertama yang tahu berita terbaru dan terhangat dan video terbaru dari channel kami ya para sahabat ya. Dan tak lupa pula nih, Mimin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat semua yang telah mendukung channel ini sehingga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Sek. Langsung saja nih para sahabat, kita kembali ke pokok berita, yaitu soal percintaan Ayu Ting Ting bersama dengan Syahir Sek yang tidak pernah ada habisnya. Diungkap beberapa rahasia yang sedikit demi sedikit mulai terungkap ke publik ya para sahabat ya. Masih rahasia, belum publis, tapi sebentar lagi akan publis. Amin ya Rabbal Alamin ya para sahabat ya. Langsung saja nih kita baca dulu, ada sebuah artikel yang datang dari Fans Asia nih, di mana artikel tersebut adalah sebuah artikel saat yang katanya nih Rucika Kapoor beberapa hari yang lalu melahirkan anak dari Syahir Sek. Di mana di situ ada dua artikel ya para sahabat ya. Di sini kita lihat, kita nampak banget nih, nampak jelas banget kejanggalan dari artikel tersebut. Yang pertama mengatakan dalam artikel tersebut bahwa Rucika Kapoor melahirkan anak perempuannya yang katanya anak dari Syahir Sek itu tanggal 10 September. Dan artikel kedua menuliskan bahwa Rucika lahirannya tanggal 9 September. Wah, wah, wah. Ini benar-benar janggal ya. Masa ada dua tanggal di artikel yang berbeda ya para sahabat ya. Ini settingan atau bagaimana nih para sahabat? Langsung saja nih kita lihat ada sebuah keterangan dari fans tersebut dengan mengatakan, masa lahiran aja gak sama tanggalnya. Artikel pertama rame lahiran tanggal 10, selang 2 hari ada artikel lagi lahiran tanggal 9 September. Ada-ada aja ya. Lahiran anak baru 2 hari kok bisa beda begitu tanggalnya? Wah, benar banget kan? Ini seharusnya menjadi pertanyaan publik ya bersahabat ya. Kenapa bisa beda begitu? Apakah mereka tidak saling konfirmasi? Nyatanya sampai hari ini pun belum ada konfirmasi langsung dari Syahir maupun Rucika yang mengatakan Rucika lahiran ataupun tanggal berapa Rucika melahirkan anak yang katanya perempuan itu ya para sahabat ya. Di postingan itu pun langsung mendapatkan komentar nih, datangnya dari @melody yang mengatakan, wah 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 wah, berarti yang ngasih berita dari antah beratah, sumbernya gak jelas. Sisya aja gak ngasih kabar apa-apa, wartawan juga ogah nanya. Ya makanya ada yang merasa sok penting, pengen jadi berita. Gak ada yang namanya jadi, kapan brojolnya di
dia umbar sendiri lewat gengnya, terus minta disebarin di media-media. Wah, parah banget kalau kayak gini ya. Artinya itu adalah berita hoax ya para sahabat ya, yang disebarkan oleh geng kapur. Semoga aja nih para sahabat Ayu dan Syahir segera klarifikasi, apalagi Syahir ya, segera klarifikasi soal berita yang lagi rame yang katanya Rucika Kapur telah melahirkan anaknya ya para sahabat ya. Selanjutnya kita beralih di akun fans Asia yang lain, di mana di situ kita lihat nih para sahabat kisah cinta dari Ayu Ting Ting dan Syahir Sek yang selalu disembunyikan dari publik dan dari awak media. Kita lihat ada sebuah cuplikan video Ayu Ting Ting bersama dengan temannya, di mana di situ ya mereka sedang berada di sebuah apartemen. Akan tetapi nih, langsung saja nih kita lihat salpok banget. Di situ kita lihat nampak ada Syahir Sek ya. Seperti Syahir Sek berbaju warna putih dan rambutnya gondrong. Itu mirip banget dengan Syahir Sek. Tiba-tiba muncul di video tersebut. Wah, itu tidak sengaja ya para sahabat ya. Tertangkap kamera tuh dari belakang. Kalau lihat dari ciri-cirinya sih ya para sahabat ya, mendekati Syahir Sek banget itu ya para sahabat ya. Wah, Ayu Ting Ting dan Syahir Sek terciduk lagi nih, sedang bersama di sebuah apartemen. Wah. Nah, di situ kita lihat nih para sahabat, ada sebuah caption yang mengatakan, ini juga bukti kalau Asia sudah jadi pasutri dan sudah tinggal satu rumah. Dan ini dia di apartemen ATV tanggal 25 bulan 5 2019 menjelang lebaran. Ayu lagi kumpul sama timnya dan bagi-bagi hadiah lebaran sambil minta maaf dan tetap solid sayang. Jadi di situ juga bersama Mas Bijo yang sudah datang dari India tapi belum tampil di PBN TV karena sesuatu hal kali ya. Semoga Asia selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Di postingan ini pun langsung mendapatkan komentar juga nih bersahabat. Yang pertama datangnya dari komentarnya datang dari Ed Winda Dewia. Di situ kita lihat Winda Dewia mengatakan, best pagi-pagi dua online lihat yang adem. Semoga Asia selalu bahagia. Amin. Walaupun ngumpet mulu bikin penasaran. Pagi Bunda Asia, salam doa, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya nih para sahabat, ada juga komentar datang dari Aisyah yang mengatakan, keren detektif sejati, dapat semua infonya, makasih. Wah, benar banget ya detektif sejati Asia. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.